Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Untuk kali ini, kita akan membahas permainan bola besar, bola voli. Sebenarnya, apa sih permainan bola voli itu? Permainan bola voli adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh dua regu, yang mana setiap regunya terdiri dari 6 orang dan saling berhadapan dan dibatasi dengan jaring. Kemudian, kali ini kita akan membahas teknik dasar permainan bola voli. Apa saja teknik dasar permainan bola voli? Yang pertama adalah servis, kedua passing, ketiga smash, dan yang keempat adalah blok. Adapun yang dimaksud dengan servis adalah tindakan memukul bola oleh seorang pemain belakang yang dilakukan dari daerah servis langsung ke lapangan lawan. Dan servis ini juga berupa serangan untuk menghasilkan poin. Servis ada beberapa macam. Yang pertama adalah servis atas. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di situ terlihat teknik untuk melakukan servis atas, yaitu kaki maju ke depan, bola dilempar ke atas, dan tangan kanan diayunkan ke belakang untuk siap-siap memukul bola ke depan. Yang kedua adalah servis bawah. Servis bawah dengan awalan bola berada di tangan yang tidak memukul bola. Tangan yang memukul bola bersiap dari belakang badan untuk memukul bola dengan ayunan tangan bawah. Seperti yang terlihat di gambar. Berikutnya, teknik dasar permainan bola voli yang kedua adalah passing. Passing terdiri dari dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Passing atas adalah gerakan memberikan bola yang dilakukan di atas kepala dengan cara mendorong bola menggunakan kedua tangan. Cara melakukan passing atas seperti terlihat gambar atas. Pertama, sikap badan berdiri. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua lutut agak ditekuk. Dan kedua tangan berada di atas dahi. Badan agak condong ke depan,
pandangan ke arah datangnya bola. Jari-jari kedua tangan direnggangkan. Perkenaan bola pada ujung jari tangan. Saat perkenaan, ikuti gerakan bola. Kemudian, dorong hingga bola melambung. Gerakan tangan disesuaikan dengan keras dan lemahnya bola. Yang berikutnya adalah passing bawah. Passing bawah merupakan teknik dasar bola voli. Teknik ini digunakan untuk menerima servis, menerima spek, memukul bola tinggi, dan memukul bola yang memantul dari lantai. Passing bawah merupakan awal dari sebuah penyerangan dalam bola voli. Teknik dasar bola voli yang ketiga adalah smash. Smash merupakan tindakan memukul bola yang lurus ke bawah sehingga bola akan bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas jaring menuju ke lapangan lawan dan akan sulit menerimanya. Seperti yang terlihat di gambar, itu merupakan teknik atau gerakan melakukan smash atau spike. Teknik dasar permainan bola voli yang berikutnya, yang keempat adalah blok atau membendung. Blok atau membendung adalah sebuah usaha untuk membendung serangan lawan yang berupa smash agar lawan tidak menghasilkan poin yang dilakukan di dekat jaring atau dekat net untuk mencoba menahan bola yang datang dari arah lawan. Kemudian untuk sarana permainan bola voli. Terlihat di gambar, itu adalah gambar dan ukuran lapangan bola voli. Untuk panjang lapangan bola voli adalah 18 meter, lebar 9 meter, dan jarak garis rang dengan batas net adalah 3 meter. Adapun untuk tinggi net putra 2 meter 24 cm. Atau 2,24 meter. Sedang untuk putri, ketinggian net 2,43 meter. Sedangkan mata jala net bola voli adalah 10 cm. Demikian tadi adalah ukuran lapangan bola voli. Demikian tadi materi permainan bola besar, bola voli. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.